Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maulid Majlis Al-Inayah rahimakumullah. Yaqul musannif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Madarratul jahli bil fara'id wal ahkam wala budda lahu min dhalika al 'ilm wa illa waqa'a fi ma yasqatu Allah 'alayhi sya'a am aba. Inna al-jahila mutaarridu min jahlihi li sukhti Allah ويلقوه في الهلاك على كل حال وكيف لا يكون كذلك وربما يعتذر في بعض الواجبات أنها من محرمات أو أنها ليست واجبة وفي بعض المحرمات أنها من الواجبات أو من الطاعات أو أنها ليست محرمة وفي ذلك غاية الخطر ونهاية الضرر على أهل الجهل ربما وقعوا بسبب الجهل بأمور تشبه الكفر أو هي الكفر بعينه كما يعرف ذلك من تأمل أحوالهم واعتبر أفعالهم وأقوالهم وليس يعذرهم الله بشيء من ذلك فإنه سبحانه وتعالى قد فرض عليهم طلب العلم ويسر لهم الأسباب وأوجب على العلماء تعليمهم وتقصيرهم بعد ذلك كل استغلالا بالدنيا واتباعا للهوى يزيدهم عن الله بعدا ويوجب لهم عنده مقتا وطردا. Berkata dalam kitab ini Nasihatul Diniyah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan mudaratnya kebodohan tentang keparduan-keparduan dalam hukum agama. Nah, beliau menyatakan di sini tentang masalah orang kadang mengerti ya dengan keparduan-keparduan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan hukum-hukumnya. Kadang mengerti ini berbahaya sekali, kata beliau, akan kebodohan seperti ini. Wala budda min dzalikal ilmu. Oleh karena itu, kata beliau di sini, seseorang itu wajib mengetahuinya. La budda, ayat sepantasnya dia mengetahui hal itu, yakni kebodohannya itu. Kalau tidak dia mengerti, dia tidak mengetahui, waqa'a, maka dia akan jatuh fi ma yasqatullahu alaihi, apa yang dimurkai oleh Allah kepadanya, syaa'ab abad, handak atau kada. Kami juga ingin kada mengetahui tentang keperduan-keperduan yang kepada Allah, Allah akan murka kepadanya baik ia kehendaki ataupun kada. Itu sudah jelas berarti Allah akan marah besar kepadanya. Fa'innal jahil, kata beliau, sesungguhnya orang jahil, orang kadang mengerti itu muta'arrudun bijahlihi li sukhtina, dia sudah menyiapkan diri dengan kebodohannya untuk dimarahi sama Allah, untuk dimurkai sama Allah Ta'ala. Walukum ibn halak ala kulihar, dan dia akan jatuh dalam kebinasaan karena dia kadang tahu sama sekali tentang hukum agama yang dia anut, yang dia percayai. Bahaya besar, kata beliau. Jadi bukan enak-enak pada mengerti ya sesuatu yang harus dia tahu tentang kehidupannya ini, bagaimana dia beribadah yang baik, beribadah yang benar. Nah, itu kata beliau, tidak ada alasan bodoh, tidak ada. Wa kaifa la yakunu kadzalik, bagaimana sampai tidak terjadi demikian itu?
Warubbama ya'taqid, kata beliau di sini, barangkali dia punya i'tikad, punya keyakinan, fi ba'dil wajibat annaha minal muharramah. Karena kebodohannya itu dia punya punya keyakinan sebagian yang wajib-wajib itu dikatakan dia haram. Ya, dilarang, padahal wajib dia punya keyakinan ini dilarang. Nah, kan salah. Ya. Dia punya kewajiban, seharusnya hukumnya wajib, tapi dia kada tahu, ini dianggap haram sama dia. Nah, luput besar namanya ini, karena ketidaktahuannya. Atau sebaliknya, annaha laysat wajibah, bukan haram, tapi kada wajib dirinya, padahal wajib hukumnya. Nah, dia anggap enteng, ya. Wa fi ba'dil muharramat, ataupun ada sebagian yang diharamkan sama Allah, sebaliknya tadi wajib dianggap haram atau pada wajib, nah salah besar. Atau lagi dari Imamul Haddad ini, yang diharamkan sama Allah, dia berpendapat itu wajib, padahal dilarang sama Allah Ta'ala, tapi dia beranggapan itu wajib hukumnya, aw minat ta'at, atau ini perbuatan taat kepada Allah. Nah, salah besar jua itu. Ya. Ya, kira contohnya kayak apa ini, ya? Yang dianggap yang pertama tadi wajib dianggap haram atau dilarang. Ya. Mirfa'a al-wajibat annaha minal muharramat atau annaha laysat biwajibah. Nah, ya, ada sesuatu yang diperintahkan sama Allah tapi dianggap ini larangan atau ada wajib. Contoh kita di dalam hukum sholat kita hukumnya wajib, ya. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan kada wajib, nah ini salah besar, ya. Kada wajib jarnya laysat diwajibah, kesalah, ya. Atau ada sebagian hukum yang diharamkan sama Allah, ya, tapi dia menganggap itu wajib, ya. Padahal pada dilarang sama Allah, dia berpendapat itu wajib dan satu ketaatan. Ya. Seperti apa yang diharamkan sama Allah, ya. Seperti mendatangi, ya, pohon-pohon besar, sesembahan, sesajen dan lain sebagainya. Yang diharamkan sama Allah, tapi dia mengatakan itu berbuat taat, itu kewajiban, bila dilanggar seakan-akan berdosa, nah, padahal itu dilarang sama Allah Ta'ala. Nah, ini berbahaya, kata beliau. Wa annaha laysat bi muharramah, padahal itu kada itu diharamkan sama sekali. Ya. Wa bidzalika ghayatul khatar, ini sangat berbahaya, puncaknya bahaya. Wa nihayatu dharar, dan puncaknya kemudaratan ala ahli jahli, orang-orang yang jahil. Ini kadang suah bertakun dan kadang suah belajar. Warubbama waqa'u bisababi jahlihim fi umurin tusyabbihul kufra. Barangkali kata beliau mereka jatuh dengan sebab kebodohan mereka itu pada perkara-perkara menyerupai orang kafir. Ini bahaya. Nah, bahaya. Atau dia kafir sekali, ya. Karena kada tahu tadi gawian-gawian kayak itu. Apalagi sekarang banyak propaganda-propaganda lah, yang mengabur-ngaburkan paham kita, paham-paham keyakinan kita, pengkaburan akidah. Ya, biar bahasa itu pendangkalan akidah, pemahaman kita itu dikaburkan. Ya, sehingga hal-hal yang sifatnya itu membawa kepada kekafiran itu dianggap biasa sudah. Karena apa aja. Nah, ini kan sudah pendangkalan, ya. Kita menerima dengan lapang dada. Nah, ini sudah bahaya. Ya. Maaf umpamanya di kalangan remaja, ya. Ada artis pakai kalung salib, ya. Dia muslim padahal. Jadi sudah itu idolaku sudah pakai kalung yang itu biasa aja bagi mereka sudah. Ya. Jadi bagi si yang penggemar-penggemar itu aja pakai, orang muslim kita turuti, but sudah terkontaminasi, sudah campur paham ini sudah kita, ya.
ada label-label non-muslim, gambar-gambar orang-orang yang tidak semestinya dalam Islam, ya. Itu dipakai sama anak-anak muda Islam. Jadi sudah pemikirnya ini dilarang ada kata lagi. Biasa itu idola aku pun orang Islam, kita nurut aja. Nah, berarti sisa kabur kita. Kalau orang-orang kita dulu, orang yang masih zaman yang dulu-dulu, sesuatu yang berbau kekatur, oh jangan ini, kelihatan sisa mereka. Kalau sekarang enggak, karena favorit dia, yang dicintai sama dia tadi sudah memakai hal-hal yang apa ditiru, akhirnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah ini berbahaya, pendangkalan keyakinan kita akhirnya menurun. Kata Imam Al-Haddad, itu puncak ghayatul khatar wa nihayatul dharar. Puncaknya bahaya dan akhir daripada kemudaratan bagi orang-orang yang jahil. Ini kada mengerti. Jadi para di satu mall, kan, satu mall di Surabaya itu dia berjualan di stand-standnya itu, ya. Dia ada gantungannya itu, Pak. Cuma kita memanggang, itu ada salib di situ. Maaf ya. Ada apa kita kan? Berarti sudah seakan-akan biasa kita dengan kalang-kalang itu, ya. Gantungan-gantungan baju itu. Jadi kita dibiasakan hal-halnya. Pada semestinya kita melihat itu, ya, itu orang biasa. Jadi mereka tidak harus kita itu sujud dengan itu, kadang menyembah, kadang mesti. Tapi hal-hal yang kelihatan remeh, temeh, tapi berbahaya. Kalau generasi tua, generasi muda ini yang berbahaya. Dia memasukkan kepada kita itu bukan kita harus pindah agamanya, enggak mungkin, kan. Cuma dari pakaian, pergaulan, kehidupan, gaya, sudah biasa. Nah ini kita harus sadar betul. Karena ini kata Imam Al-Haddad, ya. Jadi itu menyerupai karakter kata beliau. Atau malah jadi orang karakter sebetulnya. Wah bahaya ini. Nah ya. Wa laisa yu'adzibuhum Allah bi syai'in, Allah kada mengapakan mereka ini. Kalau pak alasan kayaknya kita jahil, ya Allah kada tahu, kada bisa. Pun jahil, ya Allah kada tahu itu, kada bisa. Sehingga Allah memaafkan kada ada di sini kita dalamnya lah. Wa innahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala nanti qad farada 'alaihim, Allah mewajibkan kepada mereka talabal ilmi, mewajibkan Allah kepada mereka supaya belajar menuntut ilmu. Jadi kita salah, ya. Kalau dia dapat hukuman di akhirat karena perbuatan Allah ta'ala, ikan pun sudah wajib menuntut ilmu, kenapa kada ikan menuntut? Jadi kata si hamba ini, Allah nah, ya, karena Allah sudah tahu karena sudah dipadahkan, sudah dikasih peringatan. Aku wajib kata Allah ikam tuntut ilmu. Wayassara lahumul asbab. Jalan untuk menuntut ilmu dan dimudahkan sama Allah. Banyak guru-guru kita, ya. Banyak majlis-majlis ilmu, banyak orang-orang berpendidikan. Kenapa? Kau kada bertakun, kenapa engkau kada belajar, ya. Anak engkau ada TK Al-Quran, kenapa engkau seolah ke sana, ya. Kalau sudah urusan duniawi, cangkal kita berapapun biaya kita keluarkan. Tapi sudah urusan agama, Allahu Akbar. Cari yang gratisan, ya. Nah, kita tidak jual telatnya ulang. Allahu Akbar. Aduh. Jadi sebelah mata kita dilihat, ya. Ya, itu berat memang. Nah, jadi Allah Ta'ala wa yassara lahumul ini merayakan sebab-sebab sudah ada. Ada sudah. Wa aujaba 'alal ulama ta'limahum. Allah mewajibkan kepada ulama supaya mengajari mereka pula. Ya. Jadi ulama suruh mengajari. Karena mengajari bila orang belajar, ya, bila orang anak belajar, ya. Kenapa menyuruh belajar? Kok saya seperti itu? Jadi supaya ulama kalau ada orang datang belajar ini, ya. Nah, itu, ya. Jadi wajib hukumnya. Nah, berarti kejadian ditolak orang anak belajar, ada, ya, seadanya aja, kalau ada target, ya, ulama mengajar.
Kalau barang ada harganya lah, biolah sekian bayar, ya sekian ya. Tapi walaupun ya Allah seadanya, siapa di targetnya? Dikasih target lalu mundur teratur, itu jadi minta duit aja. Nah ini berat sekali ya. Allah Akbar. Fataksiruhum ba'da dzalika kulli isyghalan bid dunya. Kenapa jadi menghadap sampai mereka itu lalai? Kenapa? Karena mereka musyaghil bid dunya, terlalu sibuk dengan urusan duniawi, wattiba'an bil hawa, dan mereka menuruti kehendak nafsu mereka. Yazidhum anillahi bu'da, bukan mereka tambah dekat dengan Allah tapi tambah jauh. Wa yujibun umminu maktan wa tardak, maka Allah akhirnya mewajibkan kepada mereka juga hukuman dan siksaan kepada mereka. Nah, kecuali ini misalnya ditutup telinga mereka terdengar. Jadi hanya orang-orang tertentu memang yang diberikan kesadaran oleh Allah untuk menggunakan waktu dengan baik. Wa huwa qala nasiya, dia lupa mati. Wa nasiya ma ba'da, atau setelah mati. Li ghalabati jahli alaihi wa faqdil ilmi indah, karena banyak kebodohannya pada paham dan kalinya ilmu bagi dia. Dan ini dikirimkan sama Allah Yasidin, apa yang Allah Ta'ala, walakinna aktaran nasi la ya'lamun, ya'lamun Allah ramna hayati dunia wahum anil akhiratihum wafilun. Manusia itu banyak yang pada mengerti dan yang pada tahu, yang pada sadar, yang tahunya yang zahir saja daripada kehidupan dunia. Sedangkan untuk akhirat, hum ghafilun, mereka lalai, mereka tak ada ingat, mereka lupa. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri adalah imam yang terkenal dengan Sayyidul Tabi'in, beliau pimpinannya Tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, ya khudu ahadam dirham ala lufrih, fayukhbiru kabizinatih, ya'ni min syiddati ma'adzirih di umur dunia. Kata Imam Hasan al-Basri, ada seseorang ya, dia menghargai sesuatu perhiasan di atas telun jari-jarinya. Nah, mahal, berapa ini harganya, cincin ini berapa, menghabarkan kepada kita ini perhiasan yang mahal, harganya sekian dirham katanya ya, sehingga dia paham tentang apa urusan dunia. Waduh, luar biasa. Min syiddati ma'rifatihi fi umur dunia, paham benar urusan dunia itu. Tapi di sini qala bi ma'rifati wa sa'altahu, jika engkau menanyakan kepada dia an syurutit thahara, kalau ditanya tentang syarat bersuci, syarat salat, lam ya'rif syai'an minha, kada tahu sama sekali. Allahu akbar walillahi alhamd, kada paham. Nah, ini alamat sini, orang ini sakit benar orang ini. Nah, amun sudah ditanya urusan amun detail apa, tapi taharah bersuci, kada tahu salat salat apa, ada paham sih kasihan namanya arif sya'an minha. Nah, jadi wa ala jumlah kesimpulannya adalah fa jahlu ra'sush-shurur, kada mengerti itu adalah puncaknya kejahatan. Nah, wal balaya, dan segala bala. Wah, itu dia sudah ya, kejahilan. Ini dalam masa agama yang penting-penting aja panggil dulu ya. Nah, masa kita taharah, mah sholat, inya kadang ngerti itu roh susyuruh, puncak daripada segala keburukan dan bala. Kulluha fid dunya, semuanya di dunia dan di akhirat, terlalu benar ya. Nah, ini sungguh terlalu. Walau isyana ala ahli jahil a'da'uhu liyadurru lam yadurru ayyadurru ini sima qadar bahwa nafsa maqala qa'il ma yadurru a'da min jahil ma yadurru jahil min nafsa. Jadi kata beliau di sini, seandainya berkumpul kepada orang jahil itu musuh-musuhnya, liyadurruhu untuk memudaratkannya, lam yakduru ayyadurruh,
Ya, kalau orang jahil itu berkumpul kepadanya musuh-musuhnya untuk dia mudarat, maka kada bisa untuk memudaratkannya. Artinya saking bodohnya tadi, inya ya kada berguna. Ya, orang banyak ya musuh-musuhnya, tapi kada ada berguna bagi dia, kada tahu apa-apa. Nah, ya, syair mengatakan, "Mayrul a'dami jahil mayrul musih." Apa yang sampai kepada musuh-musuh daripada seorang yang bodoh, ya, maka tadi sampai bagi orang jahil itu kepada dirinya. Jadi orang nak memudaratannya kada tahu, sing banyakkan musuhnya nak mencelakainya, tapi dia kada paham juga. Nah, artinya kada paham orang hendak mencelakakan dia kada tahu ini saking bodohnya, kan, ya. Lalu lagi mengatakan wabil jahil qabil mauti mautun li ahli. Jadi Imam Al-Haddad dalam syair itu yang mengatakan, dalam kebodohan itu dia sebelum mati sudah mati duluan orangnya. Itu saya mati, lalu saya mati dia sudah dianggap mati dulu. Fa'ajisaduhum, sedangkan tubuh-tubuh mereka adalah qabil kuburi kuburu. Jasad mereka itu sebelum dikubur sudah jadi kuburan terdahulu. Itu ya. Ya Allah, jahil kubur mauti mautun ya Allah. Wajib saja kalau kuburi kuburu. Dalam kebodohan itu adalah sebelum dia mati sudah mati diurat orangnya. Jadi jasadnya apa? Jasadnya itu jadi kuburan bagi mereka, kuburan bagi jalan. Nah, umatnya jahil ilmu Allah itulah kebodohan itu sangat tercela secara itlak, secara mutlak. Nah, wahwa ayat jahil insan yang maksud di sini adalah dia kada mengerti manusia itu minallah ilmi. Daripada pengetahuan ma'faradullahu alaihi ilmah, ya apa yang telah diwajibkan oleh Allah supaya dia paham. Nah, ini yang berbahaya kata beliau, ya. Jadi yang dimaksud bodoh tadi kalau dalam kata-kata asal yang tahu, nah, wajib bagi dia aja itu aja, nah, hukum ini wajib, ini haram, ini dilarang, itu aja, terus itu mendetail, terus. Nah, itu di sini kita maksudnya wajib tadi. Fahda, maka dari itu kata beliau, ayyuhal akh, hati-hati ikam, wahai saudaraku di sini, sini menasihatkan kita. Wakhruj min dzulumati, jadi keluar engkau daripada gelapnya kebodohanmu, ila anwaril ilmi, kepada cahaya ilmu pengetahuan. Nah, ya, walaysa diwajibin an tattasi'a fil ilm, kada wajib untuk meluaskan ilmu, kada wajib kita. Kalau penghendak memperdalam luas kada wajib itu, ya. Yang penting yang wajib itu yang sekiranya membuat engkau tahu beribadah kepada Allah. Nang wajib, nang sunnah, nang mana kada harus wase, kada harus luas. Nah, nang luas tadi kalau kita hendak mengajar, nah itu hendak lebih mendalam. Nah, itu silakan. Cuma kada wajib. Nah, wajib sekadar pengetahuan kita. Namanya sah, namanya kada sah, namanya syaratnya apa, halangannya itu wajib namanya, ya. Selain itu kalau kita mendalam lagi silakan, tapi kada wajib, ya, itu sunnah aja. Baik kalau itu menurut bagus, ya, dan hadir di majelis ilmu di mana saja bagus, ya, bagus benar itu. Bal wajibun alaika ta'allamu qadri alladzi la budda minhu lak wa la ghina anhu. Akan tetapi yang wajib kepada engkau itu sekadarnya mengetahui yang mana yang menjadikan engkau wajib untuk menuntutnya, itu wajib bagi engkau. Selanjutnya lainnya itu kekembangannya saja, kekembangannya saja. Nah, kira-kira itu yang kita dapat sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari kesempatan ta'ala terutama ulun pribadi seorang. Akhirul kalam, walhamdulillah minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi
faqihna wa faqih ahlana wa qurabatin lana fi dinina wa ayakudu tawadatan rabbi wa fidna wa fidkum lima tertadu qawlan wa fi'lan karama wa rizuki kulla halalan da'ima wa akhila hati ya ulama rabbana rukubba minna inna ta'atasan al-hay wa dhu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.